setuju mengambil Cik Rabin Anugrahi Krishna sebagai suami yang sah? Itulah sebuah video yang menimbulkan tanda tanya di kalangan netizen di Malaysia. Di dalam video tersebut memaparkan seorang lelaki yang dipercayai seorang menteri sedang berada di majlis perkahwinan kaum India. Apa yang menimbulkan persoalan, apakah yang sedang dilakukan oleh menteri di dalam video yang tular tersebut? Adakah Cik Yuvadita anak perempuan Danesh bersetuju mengambil Cik Rabin anak lelaki Krishna sebagai suami yang sah? Terima kasih.